السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kita kekuatan, kesihatan untuk hadir bersama-sama, dan khabar gembira bagi penuntut ilmu seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha untuk menuntut ilmu, maka Allah pemudahkan bagi kita jalan ke syurga. Ini berita gembira. Mudah-mudahan Allah pemudahkan kita semua. Ya, ikhlaskan diri kita dan kita bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu semata-mata mencari keridaan Allah agar kita membeli syurga Allah dengan sebaik yang mungkin. Baik. Hari ini kita sambung balik pelajaran kita yang masih kita membicarakan di dalam surah Al-Ma'idah. Pada pelajaran lepas kita telah terangkan beberapa perkara berkaitan dengan surah Al-Ma'idah, ya, yang mana ianya merupakan surah Al-Madaniyah. Bila kita bicara surah Al-Madaniyah, maksudnya surah yang diturunkan selepas hijrah. Kalau Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah selepas hijrah, walaupun waktu itu Rasulullah berada di Mekah, ya, dia tetap dikategorikan surah Al-Madaniyah. Baik. Dan kita telah terangkan di antara surah Al-Makkiyah dengan Al-Madaniyah ini, surah Makkiyah menekankan banyak dari sudut akidah dan akhlak. Manhaj akidah akhlak ditekankan di zaman Mekah. Pentarbiahan berbentuk yang begitu. Tetapi bila naik ke Madinah, ditambahkan lagi dengan penambahan hukum hakam. Syariat-syariat yang mana yang diwajibkan kepada kita. Oleh kerana itu, dalam rukun Islam yang lima perkara tu, yang keempat, yang dua, tiga, empat tu dan lima tu, semua kebanyakannya ya berada di Madaniyah. Yakni hukum hakam tu datang selepas hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita menyaksikan Rasulullah melakukan haji hanya sekali. Ya, hanya sekali sahaja. Baik, pada hari ini kita sambung balik surah Al-Ma'idah. Apa dia Al-Ma'idah? Ialah hidangan. Ya, hidangan di ayat yang terakhir nanti kita akan jumpa bentuk hidangan yang disebutkan hidangan dari langit. Ya, Al-Ma'idah. Dan kebanyakan surah Madaniyah dia akan menyebutkan ya ayyuhallazina amanu, awal lagi dia menyebutkan wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Makkiyah adalah negeri yang penuh dengan ujian yang berat-berat. Ya, sehingga kan orang yang kita dah terangkan pada pelajaran yang lepas, waktu itu kewajipan solat lima waktu tidak diwajibkan. Tetapi solat yang diwajibkan adalah solat qiyamul lail, bertahajud di tengah malam. Oleh kerana itu, di kalangan para sahabat ada yang menyorok-nyorok bertahajud. Di rumah keluarga masih ada yang kafir, yang masih tidak beriman. Lalu mereka menyorok di tepi-tepi bukit, mereka lakukan solat. Ya, semata-mata untuk menunaikan tuntutan yang Allah arahkan, yang disebutkan dalam surah Muzammil, yang mengisyaratkan kesungguhan para sahabat berhubung dengan Allah walaupun dalam keadaan yang disangka memang susah. Namun mereka melakukan kerana mengabdikan diri kepada Allah. Maka selepas itu, ya, kita saksikan bagaimana mereka menjaga iman mereka dengan bersusah payah. Kita alhamdulillah, kita iman kita senang je. Itu pasal iman kita rapuh. Ya, berbeza dengan orang yang baru masuk Islam. Kalau dia masuk Islam dengan mencari kekuatan dia lain, ya, kita pasal dah ambil Islam kita daripada tok nenek kita. Ya, jadi dia lain sedikit, lembut sikit. Ya, tetapi kekuatan ilmu sebenarnya kalau kita bersungguh-sungguh, masya-Allah. Baik, kita akan lihat. Pertama, minta maaf suara saya agak terganggu sedikit. Tuan saya minta ni apa ni? Abu Musa buat kopi. Baik. Sebelum saya terlupa, minggu depan kita tak ada kelas. Pasal saya ada umrah, pergi umrah untuk seminggu saja.
Ya. Alhamdulillah. Okey, kita lihat balik surah Al-Maidah, surah yang keempat, juzuk yang keenam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis sayd. Ghayra muhillis sayd wa antum hurum. Inna Allah yahkumu ma yurid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul haram walal hadya walal qalaid wala البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Baik. Apabila kita membicarakan tentang Al-Quran, pertama sekali kita dah terangkan dalam pelajaran yang lepas, bila Al-Quran membicara, ia adalah firman Allah, kalam Allah, ucapan Allah. Yang pertama, kita beriman. Ya, beriman dengan bersungguh-sungguh, yakin, dan kita sedang menunggu arahan-arahan Allah. Ini ya. Seperti mana yang kita dah terangkan pada pelajaran yang lepas, seperti mana qaul yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar, ta'allamna imana qabla nata'allama al-Quran. Kami mempelajari iman sebelum kami mempelajari Al-Quran. Jadi keimanan ini saya dah tekankan, ya, kita tekankan sekali lagi, yang mana dalam surah Al-Anfal Allah mengatakan orang yang beriman ini bila dia disebut sahaja nama Allah dah bergetar jiwa dia. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berlatih dalam bab ini. Bila disebutkan kalimah Allah, ada benda yang berlaku dalam jiwa kita, gentar. Macam mana kalau kita ni dulu kan, dululah. Sekarang tak tahulah. Tapi dulu bila sebut kalimah hantu, takut tak? Kan? Hanya benda tu tak ada. Tapi perasaan takut tu, kalau nak lalu kat kubur malam-malam, dah beremang bulu rumah kan? Ya, ini adalah satu benda yang amat penting kita faham. Ya, kepercayaan kita. Begitu juga bila kita membicarakan kalam Allah ini adalah wahyu datang dari pencipta kita. Dan bagaimana beriman kita dengan kalam Allah ataupun beriman dengan Allah ni main peranan. Saya rasa saya kena baca juga dalam surah Al-Anfal supaya kita lihat balik tentang ayat-ayat ini agar kita mengfungsikan, ya, apa yang berlaku pada iman kita. Kalau tidak, dia tidak berfungsi dengan baik. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, ini di antara krisis keimanan kita. Kalimah Allah tidak menyebabkan kita rasa gerun kepada Allah. Tidak pernah merasa rindu kepada Allah. Tidak pernah merasa berbagai-bagai perkara yang melambangkan kecintaan, keagungan Allah tu tak ada dalam jiwa kita. Oleh kerana tu, bila bicara tentang beriman kepada Allah ataupun kita dengar laungan azan, kita jadi biasa je, tak terasa nak bersegera, kan? Ini di antara krisis keimanan kita. Okey, kita lihat dalam surah Al-Anfal, surah yang ke-8, juzuk yang ke-9, ayat yang kedua. Allah berfirman, jumpa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni sempurna imannya, itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka kerananya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Okay? Ini mukaddimah bagi mereka yang nak terjun ke medan tafsir. Kenapa? Mereka sedang menyaksikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Arahan-arahan Allah. Jadi kalau kita tidak rasa keagungan kepada Allah, kita tak berapa nak kisah sangat. Tetapi ingat, ya tuan-tuan dan puan-puan, perkara ini perlu dilatihkan sehingga datang perasaan cinta kita, rindu kita, takut kita kepada Allah itu, ya, yang menyebabkan kita akan mengikut ayat ini secara kemampuan kita. Okey, baik. Jadi ayat ini sebagai mukadimah untuk menambahkan keyakinan kita dan kesungguhan kita dalam menghayati surah Al-Quran yang akan kita bacakan ini. Okey. Surah Al-Maidah yang kita telah terangkan bahawa surah ini berkaitan dengan hukum hakam, dan surah ini di antara surah yang terakhir Rasulullah di dalam hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Pada salah satu ayat itu adalah ayat yang menceritakan kedudukan Islam dan kesudahan Islam bagaimana. Baik. Kemudian kita lihat kepada ayat yang pertama yang kita baca tadi, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan memburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya. Baik. Kalimah ya ayyuhallazina amanu, satu kalimah yang agung yang Allah bagi hanya orang yang beriman. Orang kafir tidak diberi, ahli kitab pun tidak diberi. Kenapa? Masalah mereka, mereka tidak beriman. Walaupun mereka di kalangan ahli kitab. Maka disebutkan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kita beriman tak? Macam tak yakin je. Kita beriman tak? Ya, kita beriman. Ya, sambut seruan Allah. Dalam keadaan bukan sambut secara terpaksa. Sambut dalam keadaan suka. Kerana Allah nak bagikan kita tugas, maka kita suka. Kita tak suka Allah bagi tugas? Ya, bagi nyamuk kita suka. Bagi reta suka nak bagi tugas. Okey, baik. Apabila Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Ya, apa dia? Penuhilah uqud dalam bahasa Arab, al-aqad dalam bahasa kita jugalah. Ya, dah Arab dimelayukan. Akad. Akad ini adalah perjanjian. Akad nikah, perikatan, ya, nikah itu. Ikatan perjanjian. Dan dalam penafsiran ini, ya, kita melihat Ibnu Katsir menerangkan tentang akad-akad ini terlalu banyak. Lalu dibahagikan di antara akad perjanjian-perjanjian yang pernah kita lakukan. Yang mana perjanjian yang pertama, apa tu? Yang pernah kita lakukan, perjanjian kita dengan Tuhan kita. Nun di alam roh. Dah kita terangkan perjanjian kita di alam roh, kita tidak akan syirik kepada Allah dan kita akan menjadikan Allah itu sebagai Rab kita. Itu perjanjian dia. Dalam surah apa? Ingat tak? Dalam surah Al-A'raf. Ayat berapa tak ingat lah. Ada tulis. 172. Okey, itu perjanjian kita. Maka perjanjian itu akan diambil kira di sisi Allah. Kemudian perjanjian-perjanjian yang lain. Semua perjanjian kita ini dah mengaku Allah itu Tuhan. Maka kita dah berjanji akan mengikut segala hukum hakam dia. Arahan-arahan dia dengan suka hati. Bukan dengan terpaksa. Boleh dengan terpaksa. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, dengan Allah suka hati. Ya, okey, baik. Itu satu perjanjian yang mesti kita settlekan, selesaikan. Sampai bila? Sampai mati. Ya. Kemudian, yang kedua,
perjanjian-perjanjian kita dengan manusia dalam sudut muamalat. Ya, perjanjian kita dengan orang Islam sesama Muslim, dan kedua perjanjian kita sesama manusia, tak kira Muslim ke kafir, ada perjanjian. Maka perjanjian yang kita lakukan mesti ditunaikan. Mesti. Ya. Tidak boleh lari dari perjanjian tersebut. Apa juga perjanjian? Termasuk perjanjian di antara negara, perjanjian, berbagai perjanjian ya yang kita lakukan, maka wajib ditunaikan. Oleh kerana itu, batas-batas ini kena dijaga. Misalan dalam sebuah negara, negara itu yang kita tahu kedudukan orang kafir di sisi Islam ada tiga ataupun empat peringkat. Ya, pertama kafir zimmi, kafir di bawah pemerintahan Islam. Maksudnya mereka tu bayar cukai kepala dan kerajaan Islam akan menjaga dia sebaik yang mungkin. Ya, rakyat yang mana perlu dijaga, perlu dibela. Sejarah telah membuktikan di zaman kerajaan Andalusia. Waktu kerajaan Andalusia, salah satu negeri itu dah tak mampu untuk menjaga ya rakyat dia, dia diserang oleh kerajaan kafir dari luar, lalu dia menyerahkan balik ufti-ufti ataupun cukai kepala kepada orang-orang yang non-Muslim ni. Apa mereka katakan? Kami tidak mahu balik duit-duit tersebut. Tak nak. Ya, tetapi apa? Kami akan berperang bersama kamu. Kenapa? Keamanan diberikan, keselamatan segala-galanya diberikan, memang dahsyat. Itu dia kerajaan Islam yang pernah muncul satu ketika dahulu. Okey. Kemudian perjanjian kita dengan orang kafir yang kedua adalah mu'ahad. Ya, perjanjian ikatan janji ya, seperti mana di negara kita ni. Ya, Malaysia. Kita tak boleh kacau dia, dia tak boleh kacau kita. Ha, itu kaedah dia. Kita hormati dia, dia hormati kita. Okay? Dan yang ketiga, kafir musta'min yang dikatakan, orang kafir yang minta keamanan. Datang dari luar minta keamanan kepada kita ataupun daripada kerajaan-kerajaan yang kafir yang minta perlindungan, perlindungan politik dikatakan. Maka itu perjanjian yang perlu dijaga. Dan yang keempat, kafir harbi. Itu kafir yang menyerang negeri Islam yang perlu ditentang. Okay? Jadi perjanjian-perjanjian ini mesti ditunaikan, dia akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Ya. Perjanjian-perjanjian, kalau kita ada akad nikah dulu bagi orang lelaki, macam mana, ada perjanjian ke? Ya, ada janji. Masya-Allah, ya. Okey, maka kena tunaikan. Ya, tak boleh lari. Kecuali perjanjian itu bercanggah dengan syarak, maka dia perlu dibatalkan. Kerana mana-mana perjanjian yang langgar syarak, maka dia tidak sah di sisi Islam. Baik. Jadi al-uqud, al-aqad itu adalah perjanjian yang mana kewajipan bagi semua orang menunaikannya. Apatah lagi sebagai seorang Muslim, lagi dia wajib menunaikannya. Kemudian Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum hakam menurut yang dikehendakinya. Jadi bila kita tengok ayat ni, kita dah nampak surah ni adalah surah Madaniyah dan di antara ayat-ayat yang terakhir turun. Kerana apa? Haji yang Rasulullah buat adalah haji pada tahun apa? Tahun terakhir baginda sebelum wafat. Yang ni pada bulan Zulhijjah tu kan haji, tahun 9 Hijrah tu, maka itulah haji yang terakhir yang baginda buat. Kemudian masuk tahun depannya, Rasulullah pada wafat pada 12 Rabiul Awal. Okey, baik. Jadi, ayat ini menceritakan sesungguhnya Allah telah menghalalkan kamu bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah binatang-binatang ternakan. Apakah binatang ternakan itu yang disebutkan? Di antara Hasan Al-Basri, Ibn Abbas semua mengatakan binatang ternakan itu dihalalkan kepada kita. Semua bentuk binatang ternakan, yakni kambing,
lembu, unta. Halal. Kenapa dia nak cerita lagi ni? Ya. Kambing, lembu, unta halal. Dengan syarat disembelih. Okey, dengan syarat disembelih. Ada lagi. Baik. Cuma ada perselisihan dalam hayat ini disebabkan dia berkaitan dengan orang haji, ya. Bagaimana binatang-binatang buas, binatang-binatang liar seperti seladang, seperti apa lagi yang ni? Ya, binatang liar ni. Rusa, kijang, okey? Secara kasar, dia tidak setengah mengatakan tidak termasuk dalam kalimah bahimah, binatang ternakan. Dia binatang lain. Tapi ada yang menghalalkan, tapi ada yang tidak menghalalkan. Janji, dikata kalau dah macam lembu juga, seladang tu macam lembu kan, maka tidak mengapa. Itu pandangan. Namun kita melihatkan binatang liar tidak dikategorikan dalam bahimah. Okey? Binatang ternakan. Kenapa orang tak menternak seladang? Orang menternak, tapi sekarang orang menternak rusa eh. Oh, lain pula dah. Okey, ala kulihal tak apa. Yang penting, yang masyhur pada zaman dahulu, binatang ternakan itu adalah lembu ataupun kerbau, kambing ataupun apa-apa jugalah, biri-biri ke domba. Yang ketiga, unta. Bila disebutkan di sini, lalu ulama mentafsirkan halal ini dengan syarat disembelihkan. Kalau tak sembelih, ya, teringin sangat nak makan sup lembu, sup ekor lembu. Main potong je ekor lembu tu. Boleh ke tidak? Tak boleh. Kerana dia tidak disembelih. Okey? Dia syarat mesti disembelih. Okey? Kalau kita sembelih, ya, subhanallah, saya pun tertarik bila baca tu tengok. Bila kita sembelih seekor lembu, lembu betina, kambing betina, tiba-tiba ada anak dalam dia. Okey? Boleh makan ke tidak? Oh, boleh lah. Masya Allah. Kan? Tapi buka-buka dia hidup lagi. Okey. Kalau binatang itu mati, kita sembelih mak dia, dia mati dalam kan? Maka boleh. Okey. Kenapa? Kerana dia ikut mak dia. Ikut mak dia. Ya. Jadi oleh kerana itu, boleh makan. Tak menjadi masalah. Tetapi kalau dia hidup, situ ada perbahasan. Kita kata sembelih je lah. Tapi tergamak kan nak sembelih kecil-kecil macam tu. Ya. Okey. Jadi di sini penafsiran itu mengatakan di antara binatang-binatang, okey, yang dikatakan halal itu bila disembelih, maka dalam perutnya pun mati, maka boleh dimakan. Siang kan je lah. Lapah kan. Okey. Secara kasar, binatang-binatang ini yang dikatakan kepada apa ni dalam ayat ini, yang Allah katakan dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu, yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu bagi kamu yang sedang mengerjakan haji. Ya, berburu bagi orang yang mengerjakan haji tidak dibenarkan. Itu zaman dahulu. Kita apa nak buru kan? Ya, sekarang kita ni nak pergi haji nak buru apa? Buru visa aja ada ke tidak? Ya, tak dapat visa tak boleh pergi. Tapi sekarang dah pandai juga dengan apa? Ada yang cuba nak buat DIY tu kan, pergi dengan visa pelancong, tapi berhati-hati jelah saya katakan, ya, cuba ikut prosedur. Ya, berbahaya banyak benda. Lepas tu yang jadi masalahnya, ya, macam 2 tahun lepas dia boleh pergi, dah lepas pergi. Action pula tunjuk dalam Facebook. Oh, kami boleh masuk pun. Tahu dah apa berlaku. Kena rush. Pihak berkuasa sana rush kat orang yang menunjukkan tu. Kena, tak tahulah apa ceritanya, kita tak masuk campur. Tapi janganlah buat begitu. Cuba ikut prosedur. Ya. Apa-apa ikut prosedur yang betul. Okey. Itu masalah visa. Baik. Jadi kita zaman tu, zaman dahulu memang waktu kalau dia nak pergi haji, bayangkan zaman tok nenek kita pergi haji berapa bulan naik kapal, ya, yang naik unta, naik apa, mereka akan melalui tempat-tempat yang mana ada binatang-binatang yang boleh dijadikan sumber makanan. Maka mereka berburu. Tetapi apabila mereka diterangkan dalam ayat ini, kerana para sahabat pun jenis sifat dia memburu. Bila kamu nak menunaikan haji, maka tidak boleh.
Kerana kamu dah pakai ihram, nak pergi memburu tidak boleh. Ya, dilarang sama sekali. Termasuk apa juga binatang-binatang liar, maka tak boleh memburu. Apa binatang liar yang kita tengok kalau kat Mekah? Ada tak? Burung kan. Okey, burung merpati termasuk binatang liar di sana. Maka tak boleh. Ya, tak boleh memburu. Kerana di Mekah dan di Madinah ada hukum hakam dia tersendiri. Baik. Kemudian Allah mengatakan di sini, sesungguhnya Allah lah yang menetapkan hukum menurut yang dikehendakinya. Allah yang menetapkan hukum bagi apa yang dikehendakinya. Okey. Jadi binatang buruan tidak dibenarkan orang yang nak melakukan haji. Okey. Ayam boleh. Boleh tak? Dia bukan buruan kan? Alhamdulillah. Ayam boleh. Kambing? Boleh. Lembu? Boleh. Unta? Boleh. Ikan? Bukan buruan. Ikan tak panggil buru kan? Okay. Ikan boleh. Jadi binatang tu dah terlalu banyak. Dan zaman sekarang benda ni pun dah wallahualam dah tak ada. Kita nampak macam tak ada. Tapi wallahualam, mungkin orang yang jenis berjalan tu dia akan menyaksikan lah. Tetapi hukum hakam dia masih tetap dengan apa yang Allah katakan. Dan saya tertarik sekali dalam ayat ni, pada akhir ayat itu Allah kata, innallah hayahkumu ma yurid. Allah dia menghukum dengan apa yang dikehendakinya. Nak menceritakan inilah sifat rububiyah ketuhanan. Allah buat apa yang dikehendakinya. Dahsyat ya, ayat ni pendek tetapi nak menceritakan inilah sifat rububiyah ketuhanan. Tuan-tuan dah puan-puan dah belajarkan tentang uluhiyah, rububiyah kan? Kerana rububiyah bukan sebarang manusia. Ya, tak boleh manusia yang memilikinya. Rububiyah hanya satu saja, Allah. Jadi menetapkan hukum hakam adalah Allah. Oleh kerana itu, hukum hakam selain daripada Allah berbahaya sebenarnya. Hukum hakam termasuklah masalah apa, hukum hakam negara ke apakah, kalau tidak berpandu kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebenarnya berbahaya. Orang yang mencipta hukum hakam itu, dia bersifat, dia ambil sifat rububiyah. Sama je dia dengan Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Lalu kenapa Allah dah kata sesungguhnya Allah yang menghukumkan dengan apa yang dikehendakinya. Baik. Terus ke lagi? Boleh? Kita ayat yang kedua pula. Sorry, suara tak berapa cantik. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala al-hadya wala al-qala'id wala amin al-baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an sadduukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadyu dan binatang-binatang qalaid dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari kurniaan dan keredaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesai ibadat haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum kerana mereka menghalang kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat inaya kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu berat seksaannya. Baik. Ayat yang kedua Allah panggil lagi, wahai orang yang beriman. Kita dengar, kita sambut. Ya. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu melanggar syiar ataupun syiar Allah. Yakni, bila disebutkan syiar ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Okey? Tanda-tanda keagungan Allah. Maka ulama membahaskan apakah tanda-tanda keagungan Allah ini.
Dan bila kita bicarakan tanda-tanda keagungan Allah, mesti ada dalil. Dia tak boleh kita ikut suka hati kita nak katakan tanda-tanda keagungan Allah ni kita main kita je. Tak boleh. Okay? Kerana dia ada satu benda yang mana dikaitkan dengan syiar mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah dengan cara yang betul. Ramai orang yang nak mengagungkan Allah, ramai yang nak mengagungkan Rasulullah, tapi kadang-kadang cara tak betul. Bila cara tak betul, hukum dia tak betul. Robin Hood, dia nak bantu fakir miskin, dia pergi merompak. Okey? Niat dia baik tapi cara tak betul, maka dia tertolak. Okey? Begitu juga dalam bab-bab yang mana kalau cara yang tak betul, walaupun niat dia betul, maka dia rosak. Itu pasal Saidina Umar mengatakan, jika kamu datang dengan cara yang tak betul, walaupun niat kamu betul, kami akan menghukum yang zahir itu. Apa yang kamu buat tu? Ya, kalau dah buat tu nampak tak betul, maka kategori tak betul. Okey. Daripada itulah kita kena berhati-hati. Di antara syiar-syiar Allah, ya, yang diagungkan, yang menjadikan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah ini, dia akan dapat pahala. Tidak dinafikan. Kerana kita mengagungkan Allah seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Hajj. Okay? Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itu termasuk dalam taqwal qulub. Hati kita ni bertakwa yang kemuncak terbaik. Okay? Kita mengagungkan. Cuma, bila kita nak mengagungkan itu, mesti ada dalil. Kalau tak ada, tak boleh. Kerana ramai dah terjebak dalam bab ini. Kenapa? Syiar-syiar Allah ada beberapa. Pertama, berkaitan dengan masa. Yang kedua, berkaitan dengan tempat. Yang ketiga, berkaitan dengan benda. Ya, ini perbahasan ulama menerangkan syiar-syiar Allah yang terbahagikan. Ya, pertama, masa, tempat dan benda. Benda apa, things. So nanti kita terangkan. Okay. Baik, berkaitan dengan masa. Oh, panas. Semangat. Berkaitan dengan masa ni, dia berkaitan syiar yang terbesar adalah haji. Waktu musim haji. Pada ayamul haji. Bila mula haji? Ha, kena tanya orang berbalik haji ni. Okey, bermulanya masuk bulan Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah. Okey, tu dia bulan haji. Maka itu syiar tu. Syiar besar. Dan mengagungkan macam mana? Persiapan untuk melakukan haji. Dan kita menyaksikan, ya, persiapan itu dahsyat dilakukan bagi mereka yang pernah melihat haji. Dan terutamanya syiar yang paling besar adalah Yaumul Arafah pada 9 Zulhijjah. Itu kemuncak syiar. Kemudian Ayyamut Tasyrik sampai 13 Zulhijjah. Itu pasal syiar itu dibesarkan, tapi kalau kita pergi, ya, ke Arafah, ke Mina, Muzdalifah, ya, hari ni cuba tengok apa ada, kosong. Ya, kosong. Tak ada apa-apa. Kenapa? Pada hari itu adalah waktu dia. Kemudian, itu syiar yang diagungkan. Yang kedua, syiar hari, masa yang diagungkan adalah bulan Ramadan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Okay? Maka dia diagungkan dengan apa? Dengan berpuasa. Itu syiar dia. Ini agung yang kita agungkan berbentuk global, ya, bentuk besar, secara besar-besaran. Sampai habis 30 Ramadan. Kemudian raya-raya, yang hari-hari raya. Hari raya puasa, hari raya Aidil Adha. Haji acara dia nun di sana, tetapi masa tu kita berkait sekali. Okey. Hari apa lagi? Hari jadi, sorry, tak ada. Okay.
Okey. Maulud Nabi ha, macam mana? Ha? Tak baik. Maulud Nabi tak ada. Dia tidak termasuk dalam syiar yang begitu. Assalamualaikum. Okey, nampak? Dan di antara syiar dia seperti 10 Muharram yang disambut dengan berpuasa 9 dan 10 yang Rasulullah ajarkan. Ha, cuba ingat ada lagi tak? Hari apa lagi? Okey. Okey, itu secara kasar. Yang kecil-kecil itu macam puasa hari Senin, apa lagi puasa hari Khamis, Ayyamul Bid, apa semua tu, itu syiar juga, tetapi tidak sebesar yang dikatakan tu. Okey, baik, selesai. Kemudian syiar tempat pula. Apabila syiar tempat ini kita melihat kepada hadis dan ayat Al-Quran, ya, di antara tempat yang agung ini tidak dinafikan bila Rasulullah kata la tusaddur rihal, tidak dibenarkan ayat beria-ria sangat untuk berjalan itu, terutamanya melainkan kepada tiga tempat. Bukan maksudnya tak boleh berjalan, boleh, tapi jangan terlampau sangat, ya. Pertama, apa dia? Masjidil Haram Mekah. Yang kedua, Masjidil Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Itu tempat. Dan Mekah kulluh haram. Di tanah Mekah itu adalah tanah haram yang perlu dijaga, ada adab dia. Itu syiar. Dan juga di tanah masjid Madinah itu adalah haram yang perlu dijaga. Kerana Rasulullah kata Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah untuk mendapat tanah haram, yang ini diharamkan Mekah, dan aku berdoa untuk diharamkan Madinah. Jadi dua tempat ni special. Kemudian yang ketiga, Masjidil Aqsa, tempat beribadat. Yang mana satu Masjidil Aqsa, ya? Yang mana satu? Kubah dia warna apa? Ha, gold ke? Ha, kan, bukan kan? Ha. Kubah dia bukan yang kuning tu, itu dom rock tu kan? Ha. Kan, Masjidil Aqsa, di situ siapa yang solat pahalanya berapa? 500. Okey. Kalau Masjid Nabawi 1000. Kalau Masjidil Haram 100,000. Maksud dia fadilat tu lebih. Tapi bukan maksudnya bila Masjidil Haram 100,000 dia cover kadak-kadak kita tu. Ini yang jadi malas kan. Dia nak kadak malam 100,000. Ada, saya ingat tahun 98 waktu saya handle grup haji, ya. Waktu tu, sekarang rasanya jemaah dah pergi haji ramai kan. Di Mina mana ada hotel? Hanya satu hotel. Saya handle package A kan waktu tu. Hotel pula, ya Allah, uzurnya, ya, macam rumah kampung juga hotel dia. Jadi si seorang hamba Allah ni kata, kita dah tahu dah, saya nak balik ke Madinah, ke Mekah pada hari Ayyamut Tashrik. Yang mana afdal, duduk kat Mekah ke duduk di Mina? Duduk Aziziyah ke duduk di Mina? Mina kan. Dia cakap, kita kata, duduk sini lah Rasulullah buat. Rasulullah duduk di sini kan. Tapi saya tengok Masjidil Haram pahala dia 100,000 kan. Ha, dekat ke situ. Ya. Masjidil Haram pahala 100,000. Mina tak ada pahala yang seperti itu 100,000. Betul tak? Memang betul. Tapi itu musim haji. Kalau pahala 100,000 itu lebih besar daripada Mina, Rasulullah akan pergi. Ha, tapi Rasulullah tak pergi. Rasulullah duduk di Mina. Berarti duduk di Mina lebih afdal dari duduk di Masjidil Haram. Tapi disebabkan kita dah faham dah, duduk waktu tu hotel yang paling besar di Masjidil Haram tu Hilton dan Mekah Tower tu. Ha, kami duduk kat situ kan. Oh, jadi dia pun nak juga balik. Okeylah, kita tak halang lah. Cuma nak ceritakan, berhati-hati dalam mentafsirkan, mentakwilkan tentang hadis-hadis ni. Jangan ikut akal. Okey? Baik. Itu dia syiar. Okey? Yang lain, Taj Mahal ke ada ke? Itu syiar dia. Tak ada. Okey? Tapi tak apa. Nak pergi tak apa. Tapi nak menjadikan keagungan. Kalaulah tiga tempat ini yang Allah, Rasulullah katakan merupakan syiar kita, perlu diagungkan, bakti yang lain tu tidak ada dalil. Hatta kita menyaksikan pada zaman sekarang,
kubur-kubur orang menjadi syiar. Ya, kubur-kubur Tok Guru, kubur-kubur kononnya wali, ya, wali Songo, wali Songel, semua menjadi jadi keagungan mereka, syiar mereka. Haram, tidak boleh. Kita mesti berdiri bersama dalil. Ya, oleh kerana itu para sahabat cuba menutupkan semua benda-benda tempat-tempat khurafat. Tahu tak di Hudaybiyah tu ada satu pokok yang Rasulullah pernah duduk gantungkan pedang dia. Ya, kalau kita pergi Hudaybiyah tu dulu memang ada pokok itu pada zaman Umar ni, ya. Tapi apa Umar buat? Umar potong. Ya, potong kerana apa? Tidak mahukan mereka menjadikan syiar itu. Sebab kadang-kadang bukan sejarah di Arab Saudi itu, ya, orang kerajaan Saudi saja hapuskan, tetapi disebabkan syiar-syiar yang mereka buat itu, ya, sejarah yang mereka ambil sebagai syiar itu, akhirnya mereka jadikan tempat sembahan, tempat pujaan, maka di situ yang silap. Dan apa, akhirnya kita menyaksikan mana di Iran Al-Qum, ya, Iran mereka ada haji mereka sendiri, Kaabah mereka sendiri, ya, yang mana mereka menjadikan itu sebagai syiar mereka. Itu belum lagi macam kami di Pakistan dulu, di mana di Balochistan mereka ada masjid Kaabah mereka sendiri, bahkan ada titian sirat mereka sendiri. Ui, settle dahsyat, ya, kumpulan zikirin ni ada, ha, mereka jadikan syiar. Nauzubillah min zalik. Okey, jadi itu dia. Itu dan tempat, masa, tempat dan benda. Okey? Benda syiar-syiar yang mana ianya terhad. Benda ni seperti Hajarul Aswad. Itu syiar. Rukun Yamani. Kaabah itu sendiri. Tetapi bersyarat kita sentuh rukun Yamani itu. Kerana apa? Ada hujah berdalil ke hadis Rasulullah suatu tawaf. Kita cium Hajarul Aswad kerana sunnah Rasulullah. Sayyidina Umar sewaktu dia melihat Hajarul Aswad, apa dia kata? Wallahi ya Hajarul Aswad. Dia berbicara dengan Hajarul Aswad. Kalaulah aku tak tengok Rasulullah mencium kamu, aku takkan cium. Kerana kamu adalah batu. Tetapi disebabkan Rasulullah mencium kamu, aku mencium kamu. Ha, dahsyat, ya. Itu akidah yang memang kuat. Yang mengetahui batu tidak mendatangkan manfaat dan memudaratkan. Maka dia buat kerana apa? Ittiba'ur Rasul, mengikut Rasulullah. Datang kita batu zamrud tu, amboi. Kan? Habis kena beli pasal apa? Nak dapat untung perniagaan. Silap. Okey, itu bentuk benda yang ulama bahaskan, itu di antara bentuk benda yang mana dibenarkan, diagungkan. Selain daripada itu, apa lagi? Makam Ibrahim hanya sekadar syiar. Dia tak lebih daripada itu. Ya, Kaabah itu syiar. Ya, kita perlulah mengikut peraturan yang ditetapkan. Dia bukan pergi sikit, sentuh, cium tangan, pergi sentuh. Itu pasal dalam acara tawaf itu sendiri pun kena berhati-hati. Saya pernah ada seorang makcik itu, "Ustaz, ambillah kurma ni, ajwah kan. Tak tahu aliyah ke tidak. Ustaz, ambil kurma ni." "Ha, kenapa tu?" "Saya dah tawaf 7 kali. Kurma tak perlu tawaf. Kurma tak perlu tawaf. Ya, yang perlu tawaf kita. Ni kurma tawaf dibagi kat kita." Aduh. Tapi ialah orang kampung kan. Kita nak cakap apa, sabar je lah. Ambil lah makan. Tapi sebenarnya tidak ada kaitan. Walaupun dia tawaf 100 kali kali kurma tu, dia tidak datang manfaat apa-apa, melainkan mengikut dalil. Ya, kalau ajwah adalah dalil dia. Okey, tak lebih daripada tu. Dan begitu juga air zam-zam, syiar. Dan terhad kepada had mana yang ditetapkan. Okey, itu bentuk benda lah. Yang lain? Ha? Apa tu? Hijr Ismail. Hijr Ismail. Ha, itu syiar. Tapi tak lebih daripada tu. Tapi siapa yang nak masuk Kaabah, masuk je Hijr Ismail. Ya, kerana Hijr Ismail itu adalah juzuk daripada Kaabah. Sebab kita tak tahu masuk dalam Hijr Ismail. Ya. Tak payahlah nak naik tangga tu apa semua. Kerana Kaabah dulu bukan berbentuk begitu. Kaabah itu binaan yang dilakukan oleh Abdul Muttalib selepas banjir berlaku. Asalnya Kaabah tu, ya, bangunan dia ambil roti yang apa, gardenia yang panjang tu, tegakkan. Ha, tengok dia punya bentuk tu kan. Ha, itulah bentuk dia.
Boleh nampak? Tak nampak? Kat? Okay. Sorry, lukisan tak pandai sangat. Ah, macam tu kan? Moti. Okay. Jadi, Kaabah ni dibina disebabkan benda tak cukup. Ya, tak cukup tak sini. Maka akhirnya dibina hat sini je. Itulah Kaabah yang asal. Bentuk dia macam ni asalnya. Tapi bila binaan tak cukup, maka tinggal banyak macam yang kita lihat. Ya. Berlaku perubahan pada zaman pemerintahan Abdullah ibn Zubair. Ya, dibina balik. Kerana dia mendengar Rasulullah bersabda, kalau tidak kerana kaum aku baru je masuk Islam, aku tukar Kaabah kepada binaan Nabi Ibrahim balik. Ha, ini binaan dia. Dibina. Lepas tu berlaku peperangan dengan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dan akhirnya Abdul Malik bin Marwan di bawah Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, tentera dia tu menang. Maka diubah balik yang apa yang kita lihat sekarang. Lepas tu di zaman Imam Malik, Amirul Mukminin nak tukar balik macam bentuk yang awal. Lalu Imam Malik mengatakan tak usah tukar. Tuanku, kalau tuanku hari ini tukar, datang naik pemerintahan yang lain, dia nak tukar balik. Jadi Kaabah ini jadi bahan mainan. Maka dia tak tukar sampai sekarang. Okey. Ha, jadi kalau teringin sangat nak masuk Kaabah, ha, duduk kat Hijri Ismail pun cantik dah, okey dah tu. Okey. Baik. Ini di antara syiar-syiar. Selain daripada itu, tidak ada syiar. Ustaz-ustaz syiar ke? Ustaz-ustaz manusia biasa. Tidak ada kelebihan di kalangan manusia. Ialah Allah angkatkan ilmu, itu lain cerita. Tapi itu perkara yang perlu kita lihat. Ya, itu pasal saya tak suka bila kata, ah, pergi salam ustaz, ada berkat. Sorry ya, ustaz tak ada berkat. Ustaz ada ilmu, okey. Kita hormat ahli ilmu itu, itu lain cerita. Tapi nak mengagungkan yang akhirnya sampai tahap apa yang kita lihat, golongan-golongan yang mempergunakan atas nama Rasulullah, yang akhirnya sampai menyembah, mencium kaki apa semua tu, ya, terutamanya golongan Habib-habib macam itu, ya, berbahaya. Dia sampai pemujaan. Ya, na'udzubillah. Okey. Dan bagaimana orang bertanya juga, peninggalan Rasulullah, serban, capal, sampai diletakkan kat kepala capal tu kan. Ha, macam mana tu? Tongkat, apa lagi? Baju Sayyidatina Fatimah pun ada. Okey, bagi. Bismillah. Okey, secara kasar, peninggalan Rasulullah SAW dari sudut benda sudah tidak ada. Tidak ada riwayat yang mengatakan, oh, ini peninggalan Rasulullah, peninggalan Rasulullah. Dah tak ada dah. Bentuk-bentuk itu, ya, dah tak ada. Dah tidak dijumpa. Kalau orang mendakwa, bagi sanad dia, di sana kita akan membuat rujukan, cari balik sanad-sanad tu. Itu pasal pentingnya sanad. Yang ini, perawi-perawi atau orang yang memegang warisan tu perlu dilihat. Kenapa? Kerana ramai orang menipu atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena pula negeri yang keluarkan benda tu, macam saya dengar di apa ni, di India, di apa nama negeri itu, dalam India tu, Kashmir. India, Kashmir ataupun Pakistan adalah negeri yang kuat penipunya. Saya duduk sana, saya tahu lah. Siapa kata kalau jumpa orang, maaf ya, ini seluruh kami lah, jumpa orang Pakistan, jumpa ular, bunuh orang Pakistan dulu, baru bunuh ular. Nak cerita tipu tu kuat sangat. Tiba-tiba muncul bahan tu dari negeri tersebut, dah satu benda yang meragukan. Kemudian dikatakan dari Turki, dan Turki pun kita tahu negeri yang agak bermasalah, ya, melampaui hulu dia, okay? Itu pun bermasalah. Jadi sebenarnya semua atas nama Rasulullah perlu ditapis. Tetapi yang confirm peninggalan Rasulullah yang betul, apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kerana disebabkan ramai orang menggunakan atas nama Rasulullah, itu yang kita saksikan. Bila seorang budak tu datang atas nama cicit Rasulullah. Kan? Takkah ada satu grup yang di Kelantan tu dia buat replika barang-barang peninggalan Rasulullah? Apa dia buat? Dia guna surat tipu. Kan, dari museum
kerajaan Saudi sana. Tuan-tuan dan perempuan, atas nama Rasulullah mereka sanggup menipu. Tak takut kan? Tiba-tiba yang mendakwa cicit Rasulullah tu, dia berkawan dengan orang tu. Lagi. Saya bila tengok tu, ish, apa hal ni? Clear. Dah akhirnya yakin keluarkan memang benda tu scammer, penipu. Saya bukan apa. Itu pasal alhamdulillah siapa yang mengaji Quran dan Sunnah, dia berhati-hati, tidak cepat melata. Kenapa? Bila dia mengaku keturunan Rasulullah, dia ada benda yang lain yang kita tak faham. Tapi orang yang tak sub ni dia faham. Lain. Kalau tuan-tuan dan perempuan buka di YouTube, ambil tajuk tu, Ustaz Telan Alio Tok Guru Keturunan Rasulullah. Cuba tengok. Di Mesir. Dia belajar di Mesir. Dia kata, Tuan Guru cucu keturunan Rasulullah. Macam mana saya nak dapat berkat? Maksudnya dapat berkat lah. Apa dia kata? Na'udzubillah. Tok Guru tu kata, okay, nganggung mulut. Dia ludah. Nampak tak? Boleh faham tak benda tu? Itu pasal bila dikaitkan dengan keturunan Rasulullah, benda-benda ini akan berlaku. Kejahatan tu digunakan monopoli, berbagai-bagai lah yang dibuat, yang menyebabkan na'udzubillah min zalik. Ya, maka berhati-hati. Itu je lah yang boleh kita katakan, berhati-hati. Walaupun apa pun, kalau keturunan Rasulullah tak betul, tetap tak betul. Kita menghormati jika betul. Tapi kalau tak betul, tetap tak betul. Lepas tu tak lama tu muncul pula orang kata, ini tengah na'udzubillah, atas nama Rasulullah kan, dia berharga. Ini kuda, keturunan kuda Rasulullah. La ilaha illallah. Kesana pula kita kata. Semua nak guna atas nama Rasulullah. Okay, baik. Jadi itu dia tiga perkara yang menjadi syiar Islam yang kena kita jaga. Ya, keturunan Rasulullah ke apakah, memang kita akan hormati jika menepati syarak. Tetapi kalau tidak menepati syarak, maka kita terpaksa tolak. Oleh kerana itu ilmu kena ada. Ya, bila kita tengok aja kita dah boleh tahu. Belum dia berucap, kalau dia berucap lagi kita boleh dengar, kita dah tahu dah betul ke tidak. Ya, kenapa Imam Syafi'i rahimahullah telah memberikan satu guideline, jangan kamu tengok orang yang berjalan di atas air itu ataupun terbang di atas udara itu karamah. Tetapi kamu tengok akidah dia, maka bila kita tengok akidah, kalau berlaku seperti itu karamah. Kalau tidak, akidah tak betul, itu bukan karamah tetapi istidraj. Ya, ataupun macam bentuk sihir lah. Okey, baik. Jadi wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan kamu la tuhillu syairallah, mana tadi, dan janganlah kamu melanggar kehormatan, kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Ini disebabkan dalam kes ini berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang cuba menghalang Rasulullah pada satu ketika dari melakukan umrah yang berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan mereka melakukan peperangan terhadap orang Islam. Kenapa? Kerana dalam Islam ya ada 4 bulan haram yang tidak boleh berlaku peperangan di dalamnya. Tetapi kafir Quraisy dia langgar. Asalnya mereka ikut, tetapi mereka ikut suka dia. Kalau nak dia masuk. Nak langgar bulan haram tu dia langgar. Lepas tu dia ubah bulan haram bulan lain. Oh, ikut dia pula. Sedangkan dalam hadis Rasulullah telah mengatakan Allah mengembalikan alam semesta ini. Mula-mula penciptaan alam semesta telah ada 12 bulan. Itu pasal bulan dia pun tak boleh nak ubah. 12 bulan dalam setahun tu memang telah ditetapkan oleh Allah. Mungkin mereka boleh ubah seperti bulan-bulan Masihi itu. Ya, kenapa? Julai, Jun, Julai, Ogos, 31, Februari pula ada bulan, ada tahun lompat. Kan? Kerana itu berkaitan dengan raja-raja mereka di zaman dahulu mengubah-ubahkan. Tetapi 12 hari, 12 bulan dalam setahun mereka tak boleh ubah. Kerana Rasulullah kata itu ketetapannya. Dan ditetapkan kepada bulan itu ada 4 bulan haram. Yakni Zulkaedah, Zulhijjah dan Muharram. Dan satu lagi di tengah bulan Rejab. Okey, 3 bulan haram. Tetapi semuanya itu dah terjawab. Bolehkah berperang apa semua? Memang ayat Al-Quran menceritakan keadaan kalau terpaksa maka tidak menjadi masalah. Kerana mereka yang langgar perjanjian itu.
Kemudian walal hadya. Walal hadya, hadya ni hadyu. Hadyu ni adalah binatang yang dibawa bersama-sama dalam musim haji. Dia bawa walal hadyu walal qalaid, dan juga binatang-binatang yang dibawa dalam musim haji. Cuma kalau kita tengok dalam penerangan sikit ini, ialah binatang unta, lembu, kambing yang dibawa ke Kaabah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram, dan dagingnya dihadiah kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji. Okey. Adapun qalaid ialah binatang yang diberikan kalung supaya diketahui orang bahawa binatang itu peruntukan dibawa ke Kaabah. Okey. Ini di antara bentuk korban-korban yang dilakukan pada musim haji. Empat, tiga jenis binatang, lembu, kambing, unta tu, yang mana mereka nak bawa, dia ada beberapa perkara berkaitan dengan dam, korban apa semua tu, dibawa, ya, dibawa binatang itu bersama dalam siri haji mereka. Ada yang bernama hadyu. Hadyu ni lebih umum sebenarnya. Hadyu ni macam korban, tetapi dia khas untuk di Mekah saja. Kita tak pernah dengar benda tu. Ya, saya pun dengar juga. Bila dengar, Masya Allah, kata hadyu ni satu korban yang dibawa untuk dikorbankan di Mekah tanpa sebab apa-apa. Dia tak ada kata dam ke, haji tamattu' tu ke, apa semua, tak ada. Dia memang dibuat untuk dikorbankan. Okey? Agak jarang dia dengar, memang tak dengar pun, melainkan kita buat apa, perbincangan apa, baru kita nampak. Okey. Al-hadyu wal qalaid. Qalaid ini adalah binatang yang diikatkan macam rantai. Rantai pada pada binatang tersebut. Kerana apa? Kerana orang dulu, ya, Kaabah adalah satu kebesaran bagi mereka. Orang kafir Quraisy ni, Kaabah satu kebesaran. Yang menyebabkan lagi bertambah hebatnya Kaabah ni, apabila Abrahah nak menyerang Kaabah. Kan? Waktu Abrahah nak menyerang Kaabah ni, Rasulullah belum lahir lagi waktu tu, dia lahir pada tahun tu, ya. Maka dia pergi ambil semua binatang-binatang ternakan orang di kawasan Mekah itu. Di antaranya binatang ternakan milik Abdul Muttalib. Ya, tok Nabi itu sebagai, dan dia leader, ketua pada kawasan Mekah tu. Bila dia ambil, dia pegang dulu, maka Abdul Muttalib datang. Dan Abdul Muttalib terkenal dengan ciri-ciri kepimpinan. Sehingga kan Abraha waktu di atas singgah sana dia, nampak Abdul Muttalib datang, dia rasa gah. Dia turun nak sambut. Orang lain dia tak sambut, tapi dia turun nak sambut. Bila dia turun sambut tu, ya, dengan penghormatan pada Abdul Muttalib, duduk lalu nak berbincang. Pasal dia tahu Abdul Muttalib adalah pemimpin Mekah. Abdul Muttalib pun berkata, apabila dia bertanya, tujuan kamu datang untuk apa? Lalu Abdul Muttalib mengatakan, aku datang nak ambil binatang-binatangku. Ha? Lembu, kambing, unta. Nak ambil tu je. Terkejut dia. Dia kata, wahai Abdul Muttalib, aku merasa kagum waktu kamu datang. Kerana kamu, ciri kepimpinan kamu tu datang, aku menyangka kamu datang nak mempertahankan Kaabah. Tetapi bila aku dengar kamu datang semata-mata nak ambil binatang-binatang kamu je, hilang respek aku. Lebih kurang macam itulah, ya. Lalu apa Abdul Muttalib mengatakan? Wahai apa nama tadi? Abraha. Sesungguhnya binatang-binatang itu adalah milikku. Dan Kaabah itu ada pemiliknya. Ha, tu dia, ya. Dia beriman, ya. Nampak Abdul Muttalib pun percaya adanya Tuhan. Tetapi itulah dia terjebak dalam masalah syirik apa semua tu. Sesungguhnya Kaabah itu ada pemiliknya. Aku pemilik binatang-binatang. Lalu Abraham mengatakan, kalau begitu, kamu ambil kambing kambing binatang kamu tu, dan aku akan memerangi Kaabah. Kan? Kita tahu kesudahannya macam mana, kan? Akhirnya, Kaabah Allah pelihara. Lagi, semenjak kejadian itulah, Kaabah lagi diagungkan oleh orang. Mendapat penghormatan yang tinggi. Oleh kerana tu kafir Quraisy, mereka hormat Kaabah. Ya, mereka hormat Kaabah. Tak dinafikan. Okey. Kemudian, apabila binatang-binatang, dan ini adalah zaman dahulu punya, ya, di zaman syariat ini
Islam membenarkan syariat-syariat yang betul ni. Mereka nak bawa melakukan tawaf haji. Mereka ada haji juga zaman kafir Quraisy. Ya, zaman sebelum Islam tu mereka pun ada haji mereka juga, dan mereka bawa binatang. Cuma bila binatang tu ada rantai yang tertentu, mereka tak kacau. Kalau mereka nak curi pun, mereka nak curi, mereka akan ambil binatang yang tak ada rantai tu. Bila ada rantai, mereka tak curi. Kenapa? Itu akan dikorbankan di sisi Allah. Tahu penghormatan mereka. Oleh kerana tu, apabila disebutkan qalaid, al-hajj satu qalaid, semua binatang-binatang yang nak dikorbankan di sisi Allah, diletakkan benda-benda tu. Itu zaman tu. Ya. Orang yang nak merompak pun, bila tengok tu mereka takkan rompak. Oh, baik pula pada tu. Ya. Okey. Kemudian Allah katakan pula, dan jangan pula kamu mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari kurniaan dan keredaan Tuhannya. Ya, jangan kamu ganggu orang-orang. Ya, di ini disebabkan ceritanya apabila umat Islam dihalang waktu nak melakukan umrah yang menyebabkan, ataupun pada hari Hudaybiyah tu yang dihalang. Jadi orang Islam nak balas balik. Tapi Allah tegur, jangan, kerana mereka mencari keredaan Allah juga, tapi adalah kelemahan-kelemahan mereka. Dan jangan pula kamu mengganggu orang yang mengunjung Baitullah sedangkan mereka mencari kurniaan Tuhannya. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadat haji, maka bolehlah berburu. Okey. Dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum kerana mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram. Ini dia, ya, yang mana para sahabat nak melakukan juga pada orang-orang kafir Quraisy yang pernah menghalang mereka, dan mereka nak halang mereka, orang kafir Quraisy ini, dia datang Masjidil Haram. Allah tegur, jangan. Okey, nampak tak bagaimana Islam punya akhlak, ya? Biar orang buat, tapi jangan kita buat. Tapi nak tunggu sampai bila, ya? Kita jenis geram panas baran pula. Tak, tabiat kita bersabar, ya? Oleh kerana itu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau kita saksikan, ini akhlaklah. Akhlak Rasulullah. Saya amat kagum bila tengok, kan, macam mana dia berlaku, kan? Apabila Yahudi datang, assalamualaikum. Kita jawab apa? Pasal kita tak perasan. Pasal kita bukan orang Arab, kan? Dia kata assalamualaikum. Bukan assalam. Assalamualaikum. Apa maksud dia? Habbatu sauda syifa li kulli da illa sam. Habbatu sauda ubat segala penyakit melainkan mati. Assam tu mati. Dalam istilah kasarnya, Yahudi ni jumpa Rasulullah, mampuslah kamu. Tu dia kalimah dia. Assalamualaikum. Assalamualaika, mampuslah kamu. Lalu Rasulullah kata apa? Alaika. Jawab juga, tapi alaika, ke atas kamu. Cantik. Kalau saya mau penampor juga, kan. Aisyah waktu itu dengar terus dia balas perkataan-perkataan yang kasar. Oi, Aisyah punya gede-gede juga dia. Ya. Dia bagi perkataan yang kasar. Wallahu a'lam, perkataan tu macam celakalah kamu, mampuslah kamu, kalimah-kalimah yang kasar. Rasulullah kata, "Ya Aisyah, sabar." Nampak tak macam mana Rasulullah ajar Aisyah? "Ya Aisyah, kalau ikutkan Rasulullah, kan?" Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa yang dikatakan? Aku dengar dan aku dah jawab." Kan? Jawab dia apa dia? "Alaika." Ke atas kamu semua. Ya. Kenapa Aisyah bela? Kerana dia suami dan juga dia Rasul, tak salah. Tapi Rasulullah ajarkan, "Ya Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas waktu, ya, melepaskan perkataan yang tak baik-baik dalam keadaan marah." Itu kaedah dia. Jadi kita kena, lepas ni janganlah kasar-kasar, cakap tak elok sangat, ya. Kontrol, terutamanya orang yang ada laser sikit mulut dia tu, yang tak ada insurans, hati-hati. Ya, berakhlak kita. Cantik. Bagi saya bila hayati balik, subhanallah. Ya, kalimah yang baik. Kita pun tak mampu nak buat. Ya, kadang-kadang geram tu. Ya, geram tu ada juga. Tapi Rasulullah dikontrolkan. Subhanallah. Okey. Oleh kerana tu, bab ini Rasulullah melarang kepada para sahabat, jangan kamu nak buat
halang kepada orang-orang walaupun mereka kafir Quraisy, ya, mereka pernah halang kita, biarkanlah mereka, kerana untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa? Kerana ini berkaitan saddukum anil masjidil haram, ya, anta'tadu. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadat haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum kerana mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram. Ya, jangan mendorong berbuat inayah kepada mereka. Jangan. Sabar. Okey, adil dalam bab ini. Inilah Islam. Kalau kita nak tahu Islam adil, Islam bersabar banyak. Dan sifat ini sebenarnya ada pada orang Melayu. Ya, disebabkan kelembutan orang Melayu itu. Tetapi sayang, kelembutan orang Melayu dipergunakan oleh orang tertentu untuk mengambil kesempatan. Itulah silap. Ya, tapi kena pandailah. Cuma nak menceritakan, begitu sekali Islam berjaga-jaga, ya, hati orang-orang yang lain tu, ya, mengikut syariat. Kemudian Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah, innallaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah amat berat seksaannya. Okey. Baik. Wata'awanu alal birri wattaqwa, bekerjasama dalam semua bentuk kebajikan. Kita diarahkan bekerjasama. Dan jangan bekerjasama dalam bentuk keburukan. Tak boleh. Apatah lagi berkaitan dengan agama kita, maruah Islam kita, maruah kita. Lagi kena jaga. Nauzubillah min zalik. Ya, ini di antara perkara yang besar. Dia nampak simple tetapi dia berkaitan dengan segala-galanya. Segala-galanya berkaitan daripada peribadi sehingga ke sebuah negara. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Ya. Bekerja baik, bekerjasama dalam kebaikan dan tidak bekerjasama dalam keburukan. Wattaqullah. Kalimah ini yang paling besar, takutlah pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita faham kalimah ini takut kepada Allah, subhanallah. Ya, kalimah yang keluar daripada hati Rasulullah, ya, takut pada Allah. Para sahabat bila dengar tu terus menggigil, senyap, takut, ya. Subhanallah. Innallaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah itu berat azabnya. Okey. Sekarang kita masuk ayat yang panjang ni. Panjang ni kita ambil separuh je. Kerana ayat ni amat penting untuk kita ketahui tentang hukum hakam. Ya. Hurrimat alaikum alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natiha وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِهَ عَلَى النُّسُبِ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelihkan atas nama selain daripada Allah, yang tercekik, yang dipukul, dan yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelihkan untuk berhala. Diharamkan bagi kamu mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kamu, untuk kamu agamamu. Dan aku telah cukupkan kepadamu nikmatku. Dan telah kuredha Islam jadi agamamu. Maka barang siapa yang terpaksa kerana kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, ayat ni pada hari ini telah sempurna agama. Itulah ayat di antara ayat yang terakhir yang menunjukkan Islam telah sempurna. Okey, pada ayat tu nak kena kupas, memang kena kupas. Bismillahirrahmanirrahim.
kerana dia berkaitan dengan kehormatan Islam. Kesempurnaan Islam, kehormatan Islam, disebabkan ayat ini disalah faham, maka Islam itu menjadi tak original dah. Dah tak cantik dah. Kerana Islam yang Rasulullah bawa itu bersifat sempurna. Datang Tok Syekh, dia tambahkan Islam dia. Jadi, agama Islam bukan lagi milik Allah tetapi milik Tok Syekh, Tok Syekh. Ha, ini yang kita nak jaga. Okey, tak apa. Kita lihat. Pertama, diharamkan bagimu memakan bangkai. Okey, di sini kupas. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, hukum binatang yang berada di muka bumi. Pertama, yang pertama halal, yang kedua haram. Kita asingkan binatang-binatang lautan, binatang-binatang daratan. Okey. Binatang lautan, binatang daratan. Okay. Hidup tak jadi masalah lah. Okay, hidup tak jadi masalah. Okay, apa hukum binatang lautan? Halal. Ha? Halal. Maksud dia halal? Hidup ke mati ke halal? Ha. Binatang lautan termasuk sungai lah, kita kaitkan dengan sungai. Okey. Bangkai dia halal ke tidak? Ha, senang. Halal tak? Oh, tiap-tiap hari goreng ikan apa semua, takkan tak halal, Ustaz. Okey. Baik. Binatang lautan bila dia menjadi bangkai ke tak bangkai ke, halal. Selagi yang pertama tidak beracun. Macam ikan buntal kan. Bangkai ni dia dah mati dah. Tak, dia macam mana, macam tak apa, tak apa, it's okay, macam mana? Walaupun dia bangkai atau tidak bangkai. Ah. Tak bangkai tu setengah orang tak ke dia ambil udang tu ngap, kadang-kadang tengah hidup tu dia main makan, dia pergi goreng kawan tu hidup-hidup. Yang macam kat Jepun tu, binatang tu tengah bergerak pun dia makan kan. Okay. Itu hidup tu. Tapi yelah, kita kata kena matikan lah. Kalau tidak seksa, dia hukum dia pun bersalah-salah juga tu. Okay. Binatang-binatang lautan, bila dia mati, hukumnya halal. Berdalilkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berkaitan dengan binatang lautan dan air lautan, bersih air dia dan halal bangkainya. Di situ datang hukum semua binatang di dalam lautan ataupun di dalam sungai bila mati halal, boleh dimakan, maksud digoreng, dibuat apa. Walaupun binatang itu berbentuk macam babi ataupun harimau ataupun puteri duyung, kata orang kan. Ha. Okey. Tengah-tengah puteri duyung kan. Okey. Halal makan. Walaupun bentuk babi. Syarat dia binatang lautan. Jangan pergi lepas tsunami tu nampak ada babi pula. Agak ini babi laut kot. Itu tsunami tu diangkut yang darat ke dalam laut. Tak boleh. Ya, dia syarat mesti binatang lautan. Itu pasal anjing laut, apa lagi? Singa laut, apa? Dugong, apa? Ha, itu. Semua boleh. Tak jadi masalah. Nanti orang akan bahas habis macam mana binatang yang hidup dua alam, kan? Maksud hidup dua alam ni macam mana? Okay, ada perbahasan sedikit. Ya. Walaupun pada mazhab Syafi'i itu kita hormati, ya, binatang macam orang kata ketam batu ke apa, hidup dua. Tak, ketam batu dia hidup satu alam, air. Pasal apa? Dia memerlukan insang dia tu, ya, memerlukan air. Dia hanya duduk melepak macam tu, tapi dia bila bernafas tu dia akan ke bawah balik. Kalau yang hidup dua alam tu katak, waktu kecil berudu dah besar atas. Ah, tu. Okey. Yang lain tu termasuk penyu pun
Okey, penyu tu dia bertelur aje. Lepas tu dia masuk ke dalam laut. Ketam mata tu boleh makan tak? Boleh. InsyaAllah tak ada masalah. Ha? Itu terpulang. Kalau gatal-gatal je makan tu alergi, kita kata makruh lah. Makan-makan mulut tu mula lipstick cantik. Lepas tu dah jadi macam kuih pau pula kan. Itu kita kata tak kena tu. Okey, itu kaedah dia. Ya. Sebenarnya menjadi perbahasan. Sebenarnya kalau ikutkan macam cuma selera makan ke tidak tu je. Ya, macam orang rabbit halal ke tidak. Bila dia pun nak galah teringat kucing. Itu lain cerita. Benda yang halal tetap halal. Okey. Sorry. Jerung boleh. Janji pastikan kita tangkap dia, bukan dia tangkap kita. Ha, walaupun dia taring dahsyat kan, mana ada ikan gigi macam kita. Semua ikan gigi tajam. Ya. Okey? Boleh? Janji binatang itu tidak beracun. Ya, itu sangat. Okey. Itu binatang lautan. Jadi binatang lautan tak menjadi masalah sebenarnya. Ya, cuma kita hormatilah pandangan-pandangan mengatakan macam dia tak setuju macam penyu, apa lagi? Kan sebut lagi hangat tu. Ya, buaya kan. Tapi macam mana nak macam kalau ada orang yang tak setuju kan, kalau dia dapat makan jadi haram kan. So apa yang kita nak buat macam kalau nak bagi tahu tu ada any dia sebenarnya kita iyalah kadang-kadang orang ni tak faham dia dah terikut. Iyalah sebelum faham tu macam kita jugalah tak faham kan. Jadi dia pasal dia dah anggap haram. Kalau dia anggap makruh tu okey lagi. Tapi bila dia anggap haram tu kerana dua alam bagi dia. Bagi saya macam kita tak payahlah nak berdebat. Up to you lah kalau nak makan-makan dah kan. Tapi yang saya belajar begini-begini berdalilkan Rasulullah kata semua binatang dalam lautan halal. Itu je. Okay. Dan kita hormati dan saya katakan jangan nak bergaduh, jangan nak berdebat dalam bab ini dengan orang luar lah. Ya, kerana kita nakkan ilmu. Dan ini yang kalau kita pergi ke negara-negara luar, tu pasal macam pergilah negara luar di Afrika ke apa ke hatta ya. Tapi jangan ikut semua. Kenapa? Kita baru cerita bab lautan. Okey. Sekarang kita nak masuk bab daratan. Okey. Bab lautan settle dah. Ada masalah bab lautan? Okey, tak ada kan? Baik, sekarang kita masuk bab daratan. Okay. Daratan kita bagikan haiwan dia. Pertama haiwan, macam mana yang nak sebut? Macam mana nak sebut dia? Mangsa. Haiwan yang berbentuk macam kambing tu apa semua tu? Empat kaki. Pasal dia ada haiwan empat kaki ke? Pasal di sana ada serangga, ular kan? Macam mana nak? Haiwan dua kaki? Ayam? Burung? Okey, tak apa. Nanti. Nak kena fikir pula. Okey. Haiwan seperti... Okey. Empat kaki. Dan dua kaki. Ini kita ambil bentuk ular. Dan ni serangga. Okey, senang. Okey, haiwan berbentuk empat kaki seperti haiwan liar. Ternakan kita dah settle dah, tak jadi masalah. Okey, cuma haiwan liar, ya, yang empat kaki atau dua kaki. Kaedah dalam Islam, ya, asal makanan ini adalah halal. Semua benda tu halal melainkan ada dalil yang melarang dia. Itu kaedah yang penting tu. Bila ada dalil mengharamkan, maka kita tak boleh. Ibadat asal semuanya haram, tetapi ada dalil yang menghalalkan, maka kita boleh buat. Itu ibadat, kaedah ibadat. Baik. Binatang haiwan ni
Haiwan di darat, dia tidak bersifat seperti haiwan di lautan ataupun di sungai. Dia mati macam itu pun kita boleh makan. Tak. Haiwan di darat disyaratkan untuk makan dia adalah dengan penyembelihan. Itu syarat dia. Mesti kena sembelih. Dan bila bicara sembelih, dia kena putus dua urat kat tengkuk ni dengan satu di kerongkong. Ya, dua urat, satu urat talian darah, apa bahagian darah dia ni, dan kerongkong dia tu kena potong. Itu syarat dia, haiwan di darat. Terus semua haiwan di darat yang dibenarkan makan mesti disembelihkan. Kalau tak, secara automatik tak boleh. Dan ada syarat sembelih-sembelih dia. Ya. Bahan yang digunakan pun diambil kira. Haiwan empat kaki dan dua kaki. Empat kaki dan dua kaki. Asal itu je kan? Ada yang tiga kaki, tak ada kan? Tak ada sen. Oh, tak ada sah. Itu je. Okey. Haiwan yang tak ada kaki, ular tu memang dah clear haram, tak boleh. Okey. Ke ada yang makan ular? Okey, kalau dalam sungai belut, ke belut ikan pun tak ada kaki. Kan? Okey, baik. Jadi haiwan empat kaki dan dua kaki ni mesti disembelih. Okey. Kemudian kita menyaksikan bagaimana sembelih disyaratkan mesti sembelih di bahagian tengkuk. Bukan di kaki, bukan di pinggang, tapi di bahagian tengkuk. Okey. Di sini Allah akan ceritakan satu persatu, tak apa kita kupaskan dulu. Maka bila haiwan yang empat kaki ini selain daripada disembelih, kalau haiwan liar ataupun haiwan tu terjatuh dalam telaga yang pernah jadi pembahasan kitab fiqh, nak ambil dia dah tak boleh, ya, bagaimana hukum dia? Maka di sini kalau haiwan liar, maka boleh menggunakan senjata, panah ke, senapang ke, pistol apa, senapang apa, tabur apa orang kata, peluru tabur tu kan. Lepas tu kita tembak dengan ucapan bismillah. Mesti baca bismillah. Faham kena? Maka halal walaupun tak sembelih. Kalau dalam telaga, misalnya lembu tu ya lari-lari tak nak kena sembelih, dia loncat dalam telaga, baik aku bunuh diri kata, pum kan. Waktu tu dah tak boleh nak tarik dia. Ambil pisau tapi jangan muka dia masuk dalam air. Ya, masih lagi di atas, nak tarik tak boleh, ambil pisau. Pum kata campak kan, kena bagi luka mana-mana ke. Maka halal. Itu bentuk dia. Ya. Kalau macam kijang. Kijang tembak boleh. Apa jugalah yang binatang bentuk liar, tak apa, buat macam mana pun, tapi dengan syarat baca bismillah. Okey. Kalau dalam perjalanan sekali lembu accident kan. Tapi dia tak termati, dia mengintip. Masa tu kita sembelih. Tu ada dalam ayat ni. Ada. Boleh sembelih. Mak rempit yang pernah saya tengok, mak rempit tu pun melanggar. Ayam kan. Dengan seluar pendeknya apanya, nasib baik bawa pisau. Bismillah. Halal tak? Halal. Sebab? Tak, dia tu mak rempit seluar pendek apa semua. Ya, sebab dia Islam. Masih lagi dihalalkan. Itu kelebihan dia. Halal. Cuma selera makan tak selera tu lain cerita lah. Was-was ke? Tapi boleh. Selagi dia seorang Islam, walaupun ni janji disembelih, okey, halal. Okey, nampak ya? Boleh? Kita nak melangkah lagi. Kalau nanti dia akan terang sifat-sifat binatang yang darat tidak boleh dimakan. Binatang dalam laut semua boleh makan. Binatang di darat ada sifat-sifat yang tidak boleh makan. Semua binatang yang berkaki empat bersifat apa? Maging, kalau istilah haiwan maging tu, apa, haiwan yang jenis makan daging, harimau, kucing, okay. Semua tidak boleh makan kerana bersifat ada taring.
Ha, itu binatang daratan ada sifat ada taring, tak boleh. Kecuali satu. Daba'un. Dalam hadis riwayat Ibn Majah kata daba'un. Apa tu daba'un? Bukan tak. Ha, ayuh hayinas. Hayinas. Hayina. Macam anjing di padang pasir. Khas untuk itu. Pasal ada hadis. Kita berdiri pasal ada hadis. Hadis yang diruayatkan oleh Ibn Majah. Rasulullah benarkan. Itu je. Itu je. Tapi yang kedua, takut dia makan kita. Ah, itu kena fikir. Tapi saya bercita-cita nak makan. Saya suka. Saya suka mencuba benda-benda macam ni. Tapi tak dapat lagi. Tapi kena sembelih juga. Sorry? Lah, dubuk. Macam anjing tu. Okay? Nampak tak? Itu je satu. Okay? Binatang yang mana ada kuku dia tajam, dia bertaring, semua tak boleh makan. Dan binatang burung pula yang bersifat macam helang, ya, yang paruh dia macam itu dan mencengkam tu pun tak boleh makan. Semua berbentuk maging ni, haiwan-haiwan yang makan ni tak boleh. Kemudian yang mana ada dalil, misalnya larangan hud-hud ataupun burung hud-hud, burung apa? Belatuk. Lepas tu apa lagi? Katak. Lepas tu apa lagi? Gagak, tikus. Yang mana benda-benda ni boleh dibunuh, kan? Maka tapi tak boleh makan. Itu ni. Nanti saya keluarkan, nanti kita bagikan sama-sama. Okay? Mana tahu. Okay? Apa tu? Okay. Itu belum masuk. Aduh. Okay. Habis dah? Okay. Yang ular dah settle, tak makan. Dia termasuk binatang yang tak dimakan. Serangga. Okay. Serangga. Yang kita nampak hanya yang dibenarkan makan hanya belalang. Belalang kunyit ke, belalang macam apa yang di Afrika tu. Apa? Lah, locust. Ha, tu. Itu boleh. Ulat-ulat. Ulat-ulat tak boleh. Pergi ke Sabah makan ulat tu kan. Oi, jangan, tak boleh. Saya pergi ke Kamboja siap dengan tu. Apa? Aduh, tak boleh. Benda-benda yang macam tu tak boleh. Kita berdiri di atas dalil. Dalil kata belalang-belalang. Ya. Ah, lipas, lipan semua. Ya. Eh, sedap dia berkata. Sedap. Tapi tak boleh. Okey? Ah, itu secara kasar. Nanti kita akan masuk dalam bab ini, hurrimat alaikumul maitatu, dan insya-Allah pada pelajaran yang akan datang kita inilah, dan lepas 2 minggu lah. Ya, minggu depan saya akan pergi buat umrah dan insya-Allah. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.